Ini Allah ini, megang ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Ada Allah sekarang, di gua mana dia sekarang ya? Allah, Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Entah apa lagi yang ada di pikiran Allah ini, buang. Heran aku megang Allah ini. Udah diusir kau dari surga kau? Tunggu kau Allah, tunggu kau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dicampakkan kau ke neraka Allah. Sabarlah kau Allah, sabar. Biang keroknya Allah ini. Mengaku ngaku pula Allah ini menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Gara-gara dia banyak kali orang tersesat. Di gua mana Allah sekarang? Ya berpikir aku ke situ. Biar ku kunjungi dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Baru ada ke-7 pun ada. Bigu Gajang aja ada sekitar 250 tahun yang lalu lah ada Bigu Gajang. Tidak pernah Bigu Gajang mengaku menciptakan langit dan bumi. Gundurowo baru dikenal sekitar 150 tahun. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, orang Suriah. Ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, halal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Saya kalau ceramah itu enggak pernah menurut saya. Menurut ulama, menurut habib, menurut kiai. Supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad. Enggak. Saya enggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Karena saya enggak pernah pakai menurut saya. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, sampaikan pesan para habaib, sampaikan pesan para kiai, cerdaskan umat. Habis waktu baca doa, selesai pulang. Habis waktu 1 jam. Tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang jam 5 kurang 15. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Apapun makanannya, minumnya tetap az-zikra wa ta'ala. Katanya, Rudy dijerat pasal 28 Undang-Undang ITE atau pasal 156 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dia mengaku tak tahu bahwa konten yang dimuatnya itu bisa dipidanakan. Kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan, pemilisan dengan lidah. Jangan hina Nabi! Jangan hina suriat Nabi! Tak juga sanggup takut dengan mulut, dengan hati, diam aja. Kalau kau tak sanggup membela, di diam. Boikot. Jangan lagi pakai mobil Prancis. Jangan lagi pakai deterjen Prancis. Jangan lagi pakai susu teh kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. Produk Indonesia. Namanya aja itu kopi luar. Sebetulnya mereknya aja bukan tai musang.
Kalau memang betul kopi teh Musa itu satu gelasnya $100. Setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah, ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, halal fa'rul qadar, kata dia, ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah, semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Saya kalau ceramah itu enggak pernah menurut saya, menurut ulama, menurut habib, menurut kiai, supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad. Enggak. Saya enggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Karena saya enggak pernah pakai menurut saya. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, sampaikan pesan para habaib, sampaikan pesan para kiai, cerdaskan umat, habis waktu baca doa, selesai pulang. Habis waktu 1 jam, tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang jam 5 kurang 15, sesuai tertulis di botol 600 ml. Apapun makanannya, minumnya tetap asikrawat.